Percepatan vaksinasi terus dilakukan pemerintah sebagai upaya herd immunity di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Yogyakarta juga menyiapkan gelang vaksin sebagai bukti tanda seseorang telah mengikuti program vaksinasi. Gelang vaksin ini merupakan penanda sebagai identitas kesehatan warga yang sudah divaksin untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan publik. Terdiri dari dua warna, yakni hijau dan kuning untuk dua tahap vaksinasi, gelang vaksin tersebut terbuat dari kertas tahan air. Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyudi, menyebutkan pengadaan gelang vaksinasi tidak dibebankan APBD, namun dari sejumlah sponsor sektor swasta. Tadi kemarin kami tanda mengenal atau identitas. Kalau wajib masker itu jelas, masker itu barang kata. Vaksin, apa yang datang tutupi ini terus tiap hari. Kan enggak, ya. Untuk mempermudah kita, untuk mempermudah masyarakat bahwa kita bersama-sama dengan orang yang sudah divaksin. Jadi tenang juga, Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyudi, menyebutkan pengadaan gelang vaksinasi tidak dibebankan APBD, namun dari sejumlah sponsor sektor swasta. Gelang vaksin merupakan gebrakan inovasi yang baru pertama kali dilakukan di Kota Yogyakarta. Nantinya, gelang vaksin akan diperbanyak dan akan dibagikan di berbagai sektor termasuk hotel, untuk memudahkan bagi wisatawan yang berkunjung. Gerakan ini untuk mewujudkan kebijakan wali kota yang menjadikan wilayah Kota Yogyakarta sebagai kawasan wajib masker dan vaksin.